Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Pertama-tama saya memberikan respect full kepada kakak saya Bapak Profesor Bambang Guritno, karena memang kakak kelas saya yang pernah runtang-runtung dengan saya waktu studi di Belanda. Hanya nasibnya yang berbeda. Beliau jadi rektor, jadi pejabat terus, saya jadi rakyat jelata. Yang kedua, saya memberikan juga respectful kepada Bapak Profesor Wani, dan khususnya pada siang sore ini saya diberi kepercayaan untuk berdialog dengan saudara-saudara saya yang ada di dalam kampus Tribuana ini. Tadi Pak Wani sudah mengenalkan, beliau adalah sahabat saya, tapi sahabat sparring partner yang sering berdebat, diskusi untuk menambah pengetahuan. Sekarang kita sudah bersama-sama di dalam satu forum scientific religious. Saya melihat di sini ada mantan teman saya satu angkatan, Bapak Insinyur Muhammad Said. Saya senang bisa ketemu di sini, setelah sekian puluh tahun tidak ketemu, tiba endok ke ini hari. Iya, dulu sama-sama ngangkat pot kalau praktikum itu. Dan saya senang juga dikawani oleh Bapak Insinyur Abdul Qadir yang selalu kemana-mana bersama saya di dalam menyampaikan kebenaran ilahi ini. Sore ini saya ingin berbagi dengan semua saudara-saudara saya, bukan hanya di dalam ruangan ini, karena terus terang saya sekarang sedang istilahnya gila-gilanya main YouTube saya. Saya bermain di YouTube. Kalau nanti saudara-saudara buka di YouTube kajian Bima Sakti, sudah ratusan video saya dan sudah mendapatkan respon dari berbagai macam kalangan. Karena YouTube, saya dapat surat dari Jerman, saya dapat SMS dari Belanda, saya dapat surat dari seluruh mancanegara. Ya, komentarnya macam-macam. Di antara mereka yang saya agak senang adalah ternyata apa yang disampaikan lewat YouTube itu sebagian besar, ini mayoritas, betul-betul belum tahu apa yang dinamakan Islam, sehingga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan. Tapi yang mencaci maki juga banyak. Itu merupakan semua risalah kenabian biasa. Karena untuk saya sudah bergaul dengan berbagai macam kalangan, baik itu kalangan yang ekstrem keras di dalam menyampaikan keagamaan maupun yang terlalu lembut dan lunak di dalam bergaul, sehingga tidak aneh untuk saya dan mereka pun paham siapa saya. Inilah kesempatan saya untuk menyampaikan sore ini di kampus yang saya melihat kok sudah betul-betul Indonesia Raya ini kampusnya. Saudara-saudara sekalian, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan karena hubungannya adalah dengan Nuzulul Quran pada sore ini. Nanti ada sedikit dialog ya Mbak ya, saya lebih senang karena di sini saya lihat mahasiswa. Untuk saya, apa yang saya sampaikan adalah sebuah investasi. Karena saya, Pak Bambang Guritno, Pak Wani, Pak Said, ini sudah uzur usianya. Hanya tinggal tunggu panggilan untuk kembali.
Oleh karena itu saya harus menanam sebuah investasi, yaitu investasi asa, investasi pemikiran, investasi sebuah ideologi, sebuah pemahaman bahwasanya Islam atau agama yang diturunkan lewat dari Allah lewat malaikat Jibril dalam bentuk Quranul Karim secara bertahap, karena baru khatam itu Al-Quran itu 23 tahun, sementara sekarang umat Islam itu ingin masuk surga khataman hanya di dalam bulan Ramadan. Ini untuk saya sesuatu yang muskil dan mustahil, apalagi hanya semalam. Itu yang pertama. Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril kepada seorang Mesias, seorang pembawa risalah yang namanya adalah Muhammad. Hanya perlu saya dasarkan di sini bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah merupakan salah satu nabi penerus daripada nabi-nabi sebelumnya. Dan di atas Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Rasul Muhammad itu ada nabi besar, masuk Ulul Azmi. Ulul Azmi itu 23 nabi besar, yaitu Isa Al-Masih. Dan umat Islam harus mengimani Isa Al-Masih sebagai nabi. Dia juga dikasih kitab. Kalau dalam Quran namanya Injil, bahasa sehari-hari namanya Bible. Umat Islam dilarang di dalam masalah kitab ini saja untuk mencaci maki kitab itu. Karena apa? Karena itu adalah kitab dari Allah, sama melalui malaikat Jibril juga disampaikan bertahap-tahap. Hanya bedanya Nabi Isa diangkat itu jadi nabi sejak dia bayi. Sedangkan Rasulullah Muhammad pada saat usia 40 tahun. Sama. Di atasnya itu ada Musa alaihissalam, nabi besar. Termasuk di dalam Ulul Azmi. Dia juga dikasih kitab ini yang namanya adalah Taurat. Perbedaannya adalah kalau Nabi Muhammad itu semuanya ini nabi-nabi ini turunan daripada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mempunyai dua putra. Yang satu adalah Ismail yang kemudian menurunkan satu nabi namanya Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah Ishak. Ini yang kemudian dikenal dengan Bani Israel. Yang ini kemudian menjadi orang Arab. Ini menurunkan nabi-nabi besar juga. Di antaranya yang diturunkan kitab terakhir adalah Taurat dan Injil. Jadi Isa Al-Masih itu adalah Yahudi. Musa itu adalah Yahudi. Kalau lihat ini saudara-saudara, pada dasarnya semuanya adalah bersaudara. Kitab itu diturunkan dari Allah melalui jalan yang sama, yaitu utusannya yang namanya malaikat Jibril. Tolong ini ditengok. Oleh karena itu, bagi setiap muslim, kalau Anda mengimani terhadap kitab Al-Quranul Karim itu sendiri, tolong ditengok kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Di sana secara eksplisit disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengimani nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, dan tidak membedakan satu dengan yang lain. Itu yang pertama, menjadi sebuah pemahaman harusnya secara internasional, secara mendasar. Jadi kalau saya dikatakan diturunkannya Al-Quranul Karim itu yang namanya dengan Nuzul Quran, itu pada dasarnya untuk apa? Sampai Allah harus menurunkan. Ini saya beritahu agar supaya tidak memisah-misahkan. Kalau kita kadang-kadang sering sekali kalau belajar agama
ya di masjid, ya di gereja, ya di wihara. Kalau agama, ya maca Quran, baca Bible. Kalau ilmu pengetahuan, lah baru laboratorium di kampus. Ini pola pemikiran yang keliru. Yang saya ingin meluruskan, sehingga terjadilah di situ jurang pemisah agama dan kehidupan sehari-hari. Padahal agama diturunkan dari Allah itu untuk apa? Untuk memberikan keterangan kepada manusia bahwa yang namanya alam raya seisinya termasuk kita manusia ini pada dasarnya ada penciptanya. Kalau saya tanyakan kepada seorang ilmuwan, siapa penciptanya? Saintis murni tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena di dalam metode sains tidak dikenal itu yang namanya Tuhan. Bahwa sehebat-hebatnya seorang riset di dalam sains tidak akan pernah bertemu siapa Tuhannya dan tidak akan pernah tahu. Kalau seorang saintis justru kemudian mencari Tuhan, dia sudah keluar dari saintifiknya. Nah, ini akan menyebabkan sebuah tembok pemisah yang berat. Di mana setelah sains kita kaji, dengan kaji kemudian kita mendapat sebuah pengetahuan baru yang dinamakan teknologi. Kemudian teknologi dari sains, dari produk sains itu kita gunakan, timbul pertanyaan, untuk apa itu semua? Saya tidak bisa menjawab di sini. Sehingga sekarang baru orang memasukkan yang dinamakan etika, etika. Di kedokteran, etika kedokteran. Di fakultas hukum, etika tentang hukum. Perdagangan, etika perdagangan. Pada dasarnya, teknologi dan sains yang kita dapatkan itu tadi, ada goal. Ya apa itu? Yaitu untuk menimba, untuk memakmurkan alam raya ini, bukan untuk merusak dan untuk mengangkat derajat manusia itu dalam posisi fitrah sesungguhnya sebagai seorang khalifatullah. Khalifatullah ini adalah mandataris Tuhan. Ironis memang dalam zaman seperti sekarang, di mana sains dan teknologi demikian spektakuler, Anda bisa melihat justru terjadi penghilangan peradaban, perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Di Timur Tengah Anda bisa melihat seperti itu. Itu produk sains menghasilkan teknologi. Bagaimana mengontornya itu tadi? Tolong ini. Yang sekarang Anda bisa melihat, bisa dirasakan zaman mutakhir ini seperti itu. Kemarin Iran sudah dibom, London sudah dibom. Yang namanya pembunuh bunuh diri dengan bom bunuh diri ada di mana-mana. Di satu-satu teknologi dia punyai ditempatkan pada tempat yang salah, apa yang terjadi? Peradaban akan hancur. Ini tolong dilihat, saya tidak bisa ngontrol sama sekali. Tidak. Ironisnya, hadirin sekalian yang terhormat, teman-teman yang belajar tentang agama, ini lebih parah lagi. Mohon maaf, saya waktu kecil, karena saya di Surabaya, hampir sama dengan Pak Bambang, Bung Surabaya. Saya SD di Surabaya, oleh ayah saya disuruh ngaji, ngaji itu turutan itu. Karena namanya anak kecil, sambil ngaji sambil guyon, yang ngajari ngaji dilanggar. Saya masih ingat itu, bukan seorang pendidik, bawa penjalin, begitu gak bisa disabet, cetes. Akibatnya apa? Besok paginya saya tidak pernah mau ngaji.
Sejak saat itu saya tidak pernah mau belajar membaca Al-Quranul Karim. Sungguhan ini terjadi pemberontakan dalam diri saya masih SD seperti itu. Ya, ada kekeliruan di situ, ada kesalahan awal. Makanya sekarang pun saya kemana-mana ke saudara-saudara saya, Anda keliru di dalam mengajarkan apa yang dinamakan nilai-nilai value yang ada di dalam Al-Quran itu pada saat awal. Membuat TK Islam. Namanya TK, kadang-kadang playgroup. Anak perempuan kecil-kecil aja lucu-lucunya, belum ngomong aja belum bisa. Tahu-tahu sudah dikasih jilbab. Untuk saya ngelus dodo. Ini salah pemahaman, salah penempatan. Belum ada apa-apa, orang itu sudah didoktrin dengan sebuah faham yang namanya bersifat fikih, hukum-hukum Islam itu tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Bentuk kejiwaan seseorang itu sudah diikat, dimarginalkan sejak awal, padahal harusnya dikembangkan. Di sini mungkin yang agak berbeda dengan di barat. Kebetulan saya dengan Pak Bambang sama-sama belajar di Belanda. Saya masih ingat, mereka kalau anak kecil bertanya, bukan keluarnya itu gak ilok, gak oleh dan sebagainya, akan tetapi dicari solusi, bahkan disuruh berpikir. Sehingga muncullah mereka perasaan ingin tahunya itu berkembang. Kembali kepada saya, kepada apa yang saya katakan tadi. Di dalam masalah pendidikan ini, para mubalig Islam, para ustadz salah total. Mudah-mudahan nanti masuk di YouTube. Ya, saya katakan salah total, Mas. Karena Anda bukan seorang pendidik, bahwa di dalam diri kita tuh ada jiwa. Ada jiwa yang tidak boleh, jiwa itu, maaf ya, yang namanya rohani atau jiwa ini tidak boleh kemudian dipenjara, diikat. Dia itu adalah sebuah kekuatan energi yang bukan main. Beri dia kebebasan sebebas-bebasannya untuk bertanya. Itulah sebabnya Al-Quranul Karim itu diturunkan. وَنُنَجِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Diturunkan Al-Qur'an itu yang pertama fungsinya adalah untuk menjadi sebuah obat pada jiwa. Yang kedua sebagai sebuah rahmat. Rahmatnya di mana? Untuk menjawab tantangan hidup. Di sini kedodoran. Saya bisa merasakan. Kenapa kekedodorannya? Karena isinya kandungan Al-Quran itu tidak seperti apa yang dibaca sekarang khataman. Saya pernah datang, tidak perlu saya sebutkan, pada semua rumah sakit Islam. Tidak usah jauh-jauh, dekat rumah kita, dekat rumah saya. Ketemu ketua yayasan. Saya ketua yayasan rumah sakit Islam ini, Pak Ika. Oh beneran, kenapa? Pada saat saya pernah nengok ke situ dalam bulan puasa, loudspeaker itu di dalam rumah sakit itu banter. Lo itu kan dakwah Pak untuk nyebutkan, itu kan sebagai obat. Keliru pengertian obatnya di situ. Mereka tuh orang sakit, ingin istirahat, ingin tenang dan sebagainya. Nah, di sini pemahaman-pemahaman marginal inilah yang menyebabkan wajah Islam menjadi buruk. Menjadi tidak menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang lebih parah lagi, saya lebih prihatin lagi, Islam itu sering sekali diimplementasikan kepada masalah-masalah yang berbau fikih, haram, halal, mubah, neraka, surga, dan sebagainya.
Jadi orang itu sudah belum apa-apa kadang-kadang belajar Islam itu dibrainwash, dicuci dulu otaknya, diarahkan ke sana. Pada dasarnya Islam diturunkan itu bukan untuk mengikat, bukan untuk memarjinalkan, bukan untuk menjebak kamu supaya berada di dalam masjid, karena Tuhan tidak ada di dalam masjid. Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau Tuhan terjebak di dalam masjid, jelas dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu berada di gereja, jelas dia bukan Tuhan. Berarti terjebak oleh ruang dan waktu. Tolong ini. Jadi pemahaman diturunkan Al-Quranul Karim itu bukan untuk itu, tapi sebagai sebuah peringatan, pemberitahuan, software, pengetahuan. Sebagaimana pengetahuan-pengetahuan lain, hanya bedanya kalau pengetahuan yang dikaji di dalam kampus ini pengetahuan yang kita gali, makanya research, menggali kembali sebetulnya. Sebetulnya sudah ada, tapi Al-Quranul Karim atau kitab suci ini adalah pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah, menyangkut dua hal. Nah ini, yang pertama adalah menyangkut bahwa alam raya seisinya termasuk kita ini semua tidak bisa lepas dari hukum-hukum kaidah-kaidah hukum Tuhan. Tidak bisa. Diberitahu, kita memerlukan air, kita memerlukan istirahat, kita memerlukan fooding, tanaman juga sama. Gunung ditancapkan, diberitahu, diinformasikan di dalam wahyu Al-Quranul Karim. Itu ada fungsinya. Jangan dirusak. Tanaman aku buat, ada fungsinya. Kita belajar di Fakultas Pertanian, kita dapat O2 karena jasa tanaman, mulai proses fotosintesis. Jangan dirusak. Dalam hal yang demikian ini tadi terhadap alam raya ini, Al-Quran mengatakan, jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah perbaikannya. Dan sebetulnya sudah ditanamkan ini kepada orang Islam melalui apa yang dinamakan umroh dan haji. Pada saat kita pakai pakaian ihram, salah satu yang dilarang adalah dilarang membunuh, dilarang memetik tanam-tanaman. Apa tidak termasuk itu? Sayangnya yang demikian itu tidak dibawa pulang. Bahkan di Mekah itu tidak boleh itu membunuh, itu tanah haram. Burung dara dan sebagainya tidak boleh, itu tanah haram, dipelihara. Ada sentuhan di sana. Bayangkan, dengan hal yang demikian saja sudah memberikan rahmat bagi alam sekitar. Jangan mencemarin air, badan air dan sebagainya. Itu semua kaidah-kaidah di dalam Islam yang tidak pernah digali. Dan maaf, yang demikian itu yang namanya ustadz gak nutut, karena basic saatnya gak ada. Ilmu tentang lingkungan tidak punya, plant science mereka tidak punya, yang namanya ilmu peternakan tidak ada, yang dinamakan BMG ilmu tentang itu tidak mempunyai, yang tentangnya vulkanologi tidak punya, plant science tidak punya, biologi tidak punya, tidak diajarkan. Daripada tanda-tanda ayat Qur'annya, yaitu aku jadikan petir, yang dengan itu kemudian aku turunkan punya pengetahuan. Ini tidak mungkin tadi yang ustaz-ustaz mengerti kenapa petir, apa fungsi petir. Tidak tahu. Lalu sekarang pertanyaannya, lalu siapa yang mau menyentuh hal-hal yang demikian? Qur'an mengatakan, kamu kira gunung itu diam? Sungguhnya gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan, hanya kamu tidak paham. Sungguhnya gunung itu adalah merupakan pasak bumi agar supaya bumi tidak goyang. Berarti vulkanologi. Saya tantang ini keluaran daripada LC-LC dari Timur Tengah, ada alih vulkanologi. Itu di Quran, apalagi embriologi. Bahkan di dalam Quran masih ada tafsir terjemahnya itu. Hadis di dalam salah satu ayat itu kan, sesungguhnya ayat-ayat Quran itu menciptakan diri kamu dari segumpal darah. Kan aneh itu untuk embriologi, untuk manusia diciptakan dari segumpal darah. Ada yang terjemahan seperti itu.
Tidak logis itu. Siapa yang meluruskan, memperbaiki ini? Karena mereka yang menerjemahkan itu hanya ada teks bahasa Arab. Nah, yang lebih parah lagi, saudara-saudara, di dalam satu pengetahuan ini mereka sudah kedodoran tadi, ini banyak sekali yang tidak bisa diterjemahkan, yang tidak bisa dijawatakan, karena memang belajarnya, yang saya katakan saudara-saudara kita yang namanya ustadz atau para mubalig, belajar tentang ilmu hadis, belajar tentang tafsir Quran, belajar tentang nahwu shorof, belajar tentang riwayat, mungkin yang namanya historis, terjemah bahasa Arab dan sebagainya. Tapi yang ini tidak disentuh. Padahal isinya Quran seperti itu. Yang kedua, ini tolong menjadi sebuah pertimbangan ya, supaya kita itu luas. Baik itu Taurat, Bibel, Al-Quran, Musa, Isa Al-Masih, maupun Muhammad Rasulullah, diturunkan itu adalah untuk mensejahterakan manusia di atas muka bumi, bukan untuk kita menjadi susah dan untuk mengangkat derajat manusia di atas muka bumi menjadi makhluk terhebat di antara makhluk-makhluk lain. Itu Quran. Mohon maaf, makanya saya ngomong kepada teman-teman yang sudah pensiun, Pak Said, ya wis pensiun mau tak takoki, Pak Kadir, Pak Bambang, ya saya pensiun tahun depan. Jangan kecil hati. Pensiunkan administrasi. Mari kita fungsikan bahwa selama masih ada napas pada badan kita ini, ada roh pada badan kita ini, itu berarti kita masih dikasih kepercayaan oleh Ilahi untuk mewakili beliau, agar supaya meminis buminya, bukan milik kita ini. Indonesia ini bukan miliknya Jokowi. Jokowi kula 5 tahunan. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu adalah miliknya Allah, miliknya Tuhan. Zaman mau Jopahit, nggak tahu ini Tribhuwana Tunggal Dewi ini kerajaan juga mungkin ya. Iya, kan hilang semua. Kan adanya di Indonesia. Kerajaan-kerajaan itu sudah hilang, akan tetapi yang namanya Indonesia Raya-nya tetap eksis. Kan berarti ada yang memiliki, ada yang mempunyai, ada yang memelihara. Lah kita dikasih kepercayaan ada di negeri ini. Ini kepercayaan penuh. Agar supaya Anda meminis negeri itu dengan benar. Saya alhamdulillah ikut senang dengan kreativitasnya Pak Bambang, Pak Wani mendirikan Tribhuwana Tunggal Dewi eksis dan sekarang menjadi besar. Saya dulu pernah mendirikan Institut Pertanian, belum selesai saja sudah dirampok orang. Salut saya pada Pak Wani, CS ini, pada Pak Bambang. Silaturahimnya bagus. Nah, oleh karena kita itu masih dikasih kepercayaan untuk meminis, berarti pada saat ini kita masih sehat, itu insya Allah kita mewakili Allah. Kalau kita itu memfungsikan mewakili Allah, jangan putus asa, jangan kecil hati, agar supaya kita tetap awet sebagai berfungsi atau fungsional di dalam meminis itu tadi, dikasih rujukan oleh Tuhan, oleh Allah, karena manusia itu sifatnya lemah. Ini rujukan-rujukan yang namanya itu kitab
suci. Kitab suci itu mengatur juga di dalamnya, selain memberi tahu tentang ilmu-ilmu pengetahuan di luar, yaitu bagaimana kamu bersilaturahim, bertebaran. Aku jadikan kamu berbeda warna kulit dan bahasa. Ada kuning, putih, hitam, bahasanya berbeda-beda. Bukan untuk bermusuh-musuhan, akan tetapi untuk saling kenal mengenal, berkasih sayang. Maka bersilaturahim kamu, dan itu menjadi sebuah prinsip di dalam Islam nomor wahid. Barang siapa ingin panjang umur, maka silaturahim. Barang siapa ingin luas rezekinya, bersilaturahim. Kalau silaturahim itu dijadikan sebuah prinsip di dalam bersosial bermasyarakat, maka tentunya satu, kita tidak akan pernah membedakan siapa dia, warna kulitnya, bahasanya, agamanya, rasnya, apa. I don't care, masya bodoh. Karena pada setiap itu pasti di situ mempunyai apa yang kelebihan, kita banyak belajar di situ. Makanya Anda kalau mau belajar tentang keagamaan, bukan di dalam masjid, akan tetapi bertebaran di atas muka bumi ini, kenal dengan bangsa-bangsa lain supaya luas. Kenapa bangsa Eropa maju? Kenapa bangsa Arab yang diturunkan Al-Quran akan menjadi biadab sekarang? Bagaimana tidak biadab? Saya sedih, Qatar sudah dimusuhin, podo Arabnya, podo Islami. Iran karena paham berbeda saja sudah bermusuhan, satu Sunni, satu Syiah. Pada seandainya duduk bersama di situ, di mana sih letak titik letak perbedaannya? Insya Allah tidak ada perbedaan. Saya nggak ngerti. Berarti ada suatu konsep-konsep religi yang tidak masuk, yang tidak diijabatahkan. Yang di dalam YouTube saya, kenapa kita kok mudah sekali mengkafirkan orang, mencaci orang? Padahal Quran mengatakan haram, dilarang. Hei orang Islam, ini saya beritahu kepada Anda. Yang kadang-kadang pakai udeng dan sebagainya itu, tidak boleh mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh merusak rumah-rumah ibadah mereka. Kalau kamu mencaci Tuhan mereka, mereka akan balik mencaci Tuhan kamu. Itu sama dengan kita mencaci Tuhan kita sendiri. Ya ini, saudara-saudara, memang di dalam zaman yang seperti ini, di mana bangsa kita Indonesia ini, untuk saya selalu mengatakan, ini negara yang kaya raya, yang untuk saya menggemah ripah lo jinawi, betul-betul. Negara kita itu adalah negara kaya. Dan itu bukan kita yang menciptakan, tapi pemberian Allah. Tolong ini kita jaga. Kekayaan itu ada dua. Bisa kekayaan sumber daya alamnya, atau sumber daya manusianya. Mesti berbeda sumber daya manusia. Satu dengan lain, pola pikir, pola bermasyarakatnya. Mari kita saling kenal mengenal untuk membangun masyarakat ini menjadi masyarakat yang hidup tentram, damai sejahtera di bumi Tuhan. Kalau ini yang terjadi, maka akan dimudahkan yang dinamakan rezeki oleh Allah. Qurannya sudah menjamin, seandainya penduduk suatu negeri mereka mau tunduk, mengimanin, menjalankan perintah-perintah Tuhannya dengan benar dan baik, niscaya akan aku turunkan rezeki dari langit dan dari bumi. Ini sudah jaminan ilahi. Saya sedih kemarin, belalang meledak bidang saya sama penyakit. Tidak pernah akan meledak itu terjadi seperti ledakan belalang kayak demikian itu,
kalau tidak ada sesuatu yang salah di dalam memanage alamnya itu sendiri. Karena apa? Alam sendiri mempunyai kelenturan, ada kontrol di situ. Itu mesin yang sudah tercipta oleh Ilahi. Nah, masyarakat juga sama dengan dan memikirkan tetap kita akan sejahtera. Selama masyarakatnya itu tidak benturan seperti apa yang terjadi belakang ini, yang notabene diplesetkan oleh beberapa tokoh yang punya kepentingan tersendiri. Yang lalu saya ngamuk juga di YouTube, dalam tanda petik yang ngamuknya saya. Wisata Al-Ma'idah. Plesetan itu. Hanya untuk memunculkan emosional massa yang kemudian akan bisa benturan. Yang terakhir kemarin tidak jalan, yaitu membela ulama. Saya beritahu, haram hukumnya membela ulama. Kon kapok. Yang disuruh dibela itu bukan ulama, yang disuruh dibela Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Ulama itu kan manusia. Akhirnya diplesetkan seperti itu. Yang harus dibela itu adalah kebenaran. Bisa saja kebenaran itu dari seekor anjing. Seekor anjing bisa membawa kebenaran. Gimana itu kebenaran pada seekor anjing? Pernah dipelajarin itu? Pada moncongnya yang sekarang digunakan oleh polisi untuk mengendus narkoba, yang digunakan oleh petani mungkin untuk sebagai pemburu, itu kebenaran dari Ilahi, bukan anjingnya yang membuat. Sayang, doktrin umat Islam terhadap anjing saja keliru. Belum apa-apa, anjing itu adalah najis. Karena dia najis, maka harus dijauhkan dan dilemparin. Sudah dolim. Belum pernah belajar tentang anjing. Kenapa? Ini faham-faham fikih yang kemudian menjadi marginal kita di dalam berinteraksi. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya lihat ada ibu-ibu dan anak-anak saya di sini. Saya pernah diskusi di Solo dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya. Di situ ada seorang ulama, santrinya banyak dikumpulkan. Dia mengatakan, kalau ingin jadi ulama di dalam Islam, ada 49 kitab, semua berbahasa Arab. Kitabnya ini disebutkan satu-satu. Telah selesai, ada pertanyaan. Saya tanya Yai, saya tanya Ustaz, ya Pak Ika apa? Salah itu Pak Ustaz. Di mana letak salah saya? Karena Qurannya tidak pernah mengatakan itu. Itu kan persepsi Anda. Kalau Anda ingin jadi ulama besar, satu, saya bilang, pelajari namanya ilmu biologi. Karena untuk tentang embriologi, aku jadikan manusia daripada tanah. Itu semua proses. Untuk jadi ulama besar, Anda belajar plant science. Kenapa di Quran disebutkan? Dari tanah liat. Ini bidangnya Pak Wani ini. Kenapa tanah liat itu menjadikan sebuah rujukan? Itu Quran disebutkan. Saya tidak tahu, karena masalah usia. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita, Pak Bambang, Pak Wani, akan muncul sebuah generasi yang baru dalam mengkaji isi kandungan Quran itu sebagai sejahtera siapapun, welcome. Di dalam zaman kayak demikian ini keterbukaan. Barang siapa betul-betul bersungguh, ini kompetisi global. Makanya saya minta kepada para mahasiswa di sini. Ini kompetisi. Kalau Anda tidak siap berkompetisi,
Seperti itu Anda akan terpinggirkan, itu merupakan sebuah seleksi alamiah. Itu beberapa hal yang saya sampaikan sebagai sebuah rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita di dalam menimba pengetahuan ini, khususnya karena peringatan nuzul Al-Quran ini tadi, kita akan lebih rasional, bukan emosional. Sekarang yang dia angkat adalah emosional, sehingga anak bangsa ini akan benturan satu dengan lain. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini akan mengingatkan kita untuk kembali kepada khitoh Al-Quran yang benar, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diturunkan Al-Quran ini kecuali sebagai rahmat bagi alam raya seisinya. Demikian dari saya. Kalau ada diskusi silakan. Jadi pertanyaannya bagus ini Mas ini tadi. Yang pertama, kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu tidak langsung grocok dengan 30 juz 6666 ayat itu, tapi berangsur-angsur? Pertanyaan ini bagus. Karena kita itu manusia. Itu sama, metode sains juga begitu. Ada beberapa hal di dalam Al-Quran itu, isinya, yang kandungnya. Yang satu memang adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah yang harusnya menjadi sebuah rujukan dalam kehidupan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, kalau Anda baca 1 sampai dengan ayat 20, itu tentang tipologi masyarakat. Masyarakat yang beriman pada Tuhan, masyarakat yang tidak mengimanin, dan masyarakat tengah-tengah. Itu digerojok begitu. Tapi ada ayat pertama yang turun itu adalah Al-Alaq. Ya. Itu 1 dengan 5. Itu kita disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya itu. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Nah, di sini ada pengertian bacalah. Rasulullah tidak bisa baca. Buta huruf. Jadi yang dinamakan baca ini di sini apa? Artinya kita melihat seluruh isi alam raya harus dibaca dengan melihat bahwa alam raya ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, bacaannya itu. Melihat manusia, apakah Cina, apakah Yahudi, apakah Arab, kita tidak melihat rasnya. Melihatnya itu, mereka itu adalah bacaan dengan nama Tuhan yang menciptakan mereka. Lain kasih sayang keluar. Isinya lagi ada teguran kepada Nabi, abasa wa tawala. Rasulullah kedatangan tamu tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada orang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Oleh Rasulullah tidak reken, no reken. Jadi perhatiannya kepada tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan kalau tokohnya ini mau mengikutin maka ekornya akan ikut. Si ini yang mau belajar betul-betul mendengarkan dan direken, langsung ditegur Rasulullah. Muhammad telah berbuka masam karena dah lahirnya datang seorang buta. Padahal dia betul-betul mau belajar. Loh, langsung diluruskan oleh Allah. Kemaksuman Nabi itu di sini, kalau dia salah langsung diluruskan. Untuk apa? Dalam hal ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Kita tidak boleh memilah-milah di dalam sistem sosial. Masih banyak lagi yang turun, makanya perlahan-lahan selama hampir 23 tahun satu generasi baru sempurna. Makanya kalau kita ingin khataman semalam atau di dalam bulan puasa kemudian dapat berkahnya Al-Quran, saya bilang no way, tidak mungkin. Karena untuk menjabarkan satu ayat saja, jangan kamu dusta. Ini sudah berat. Kalau itu bisa dijabarkan, jangan kamu berdusta. Apalagi ada ayat, jangan kamu mengurangi sukatan. Itu ayat.
arti timbangan, datang ke pasar-pasar, itu hampir mayoritas umat Islam. Timbangan digeser. Apakah mereka sudah mengejawantahkan Al-Quran? Jauh. Belum. Jadi begitu mas, banyak sekali hal-hal seperti itu pelan-pelan, karena apa? Manusia, membangun manusia. Ya. Bahkan sholat pun baru belakangan. Tadinya sholatnya Rasulullah saja menghadap ke Palestina. Ya. Baru belakangan disuruh menghadap kepada Baitullah di Mekah. Itu. Tadinya sholat kadang-kadang orang Arab saja sambil mabuk. Karena Homer belum dilarang. Baru setelah itu dilarang. Pada saat itu perjudian juga belum dilarang, baru setelah itu dilarang. Jadi pelan-pelan, karena ini menyangkut masalah manusia yang perlu edukatif. Itu. Yang kedua, kita disuruh mengimani Al-Quran, karena apa? Keterbatasan kita, manusia. Bukan hanya Quran. Kalau Anda orang Nasrani, imanin kitab suci Anda dengan benar. Jangan mengikuti pendeta, ulamanya, atau kitab sucinya, cari bacaan sendiri, lihat, betul-betul dicari, sehingga Anda menjadi orang yang cerdas. Kenapa mereka bisa jadi ulama, kenapa saya tidak bisa jadi ulama? Harusnya kan begitu, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kesempatannya sama. Bahasa Arab bukan sulit ditranslate sekarang dalam bahasa Indonesia, harusnya lebih maju daripada ulama-ulama zaman dahulu. Karena apa? Karena fasilitas kita begitu banyak, ya itu mas. Mudah-mudahan Anda anak muda muncul menjadi generasi yang lain. Cara Anda berislam ini tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Saya kira mungkin cukup satu itu saja ya, karena ini berbuka puasa. Demikian dari saya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbuat lebih banyak, sehingga pada saat kita kembali kepada ilahinya, itu tadi kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita berbuat di atas muka bumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.